siapa sih nelfon pagi-pagi kayak gini? Suami. Halo. Halo. Itu, Min udah bangun. Pasti nungguin aku telepon ya, ya kan? Iya dong. Sayang, aku punya kabar bagus banget buat kamu. Besok aku pulang ke Jakarta. Ya, kan? Kamu jemput aku ya di airport ya, mau masuk kalau enggak? Iya sayang, aku pasti bakalan jemput kamu di airport. Jangan kau berpikir lama. Hari ini kau. See you tomorrow, baby. Bye. Hari ini juga. Lihat Wulan gak? Wulan. Enggak. Lihat Wulan gak? Enggak. Lihat Wulan gak? Enggak. Wulan lihat gak Wulan? Lihat Wulan gak? Enggak. Apaan nih? Siapa sih lo? Sini. Ya ampun Shena, apa-apaan sih lo? Lo liat gak? Ada monster di muka gue. Monster apa sih? Cuma jerawat doang juga satu biji. Lebay deh. Gimana dong? Gimana cara ngilangin jerawat ini dalam satu hari? Gue mau hilang hari ini juga. Ya ampun Shena, lo pikir mie instan apa? Ya gak bisa lah, semua butuh proses. Gak bisa, besok tuh Sony pulang. Gue gak mungkin kan ketemu sama dia dengan keadaan muka gue kayak gini. Kalau dia ilfeel, terus mutusin gue gimana coba? Shan, lo tuh drama banget ya. Ya gak mungkin lo masa cuma gara-gara jerawat satu, terus dia mutusin lo sih. Mungkin banget. Udah sekarang gue gak butuh ceramah, gue butuh solusi. Ya udah, lo tinggal ke salon aja perawatan, udah kelar. Gak usah heboh. Ya udah sekarang gue mau kelas, ayo kelas. Gue TA. Loh, gak masuk kelas? Gue TA ya. TA. Shen! Titip absen mulu. Hatiku sedang berbunga-bunga cinta. Kau sudah mbak? Udah, dikit amat serumnya. Itu serum penghilang jerawat, kok belum hilang? Iya mbak, itu emang serum penghilang jerawat. Cuman gak bisa instan, harus berproses. Mungkin jerawatnya mbak akan hilang 2-3 hari lagi mbak. Ya saya maunya tuh sekarang mbak, sekarang. Saya harus hilangin sekarang, gimana sih? Gak bisa mbak, perawatan muka itu kan bukan sulap. Tau gitu saya gak usah kesini, udah buka. Sama aja bohong, jerawat tetap pasti ada. Oh iya, kenapa gue bingung banget ya? Google. Kata Google, es batu dapet cepat menghilangkan jerawat dalam waktu 1 hari.
Florida. Katanya bisa ngeringin jerawat dengan cepat. Mana sih Sienna, kok telepon gue gak diangkat? Apa jangan-jangan dia lupa gue balik hari ini ya? Terus gak dijemput lagi, aduh gimana nih gue baliknya nih? Terus gue balik sendiri sih. Taksi, Pak. Halo sayang, kamu lagi di mana sih? Kok kamu gak jemput aku? Ini aku lagi nemenin mama sayang. Maaf ya, aku gak bisa nolak. Jadi kamu lagi sama mama kamu nih? Iya, iya. Oh gitu ya. Aku boleh nyusulin kamu sama mama gak? Gak usah. Kamu jangan ke rumah. Mendingan besok aja. Besok kamu datang ke rumah aku ya. Oh gitu ya. Yaudah deh, salam buat mama ya. Yaudah. Ya udah sayang. Kok dia gitu sih? Kok dia nyembunyiin sesuatu dari gua sih? Pak, tunggu bentar ya. Iya, Pak. Sony gak curiga kalau gue ngindarin dia gara-gara jerawat gue. Sen. Son. Mana mama kamu? Kok gak ada sih? Kamu dari tadi sendirian aja kan? Maksudnya dari tadi? Aku tuh liatin kamu waktu teleponan tadi. Sen udah deh, sini. Lihat aku sini. Balik. Itu jerawat, Sen. Astaga, aku kirain kacang tanah, Sen. Kamu dari kapan jerawatnya?
apaan sih kamu? Kok lebay banget cuma jerawat doang? Astaga, jerawat doang. Ini masalah besar. Aku gak suka punya cewek jorok. Maksudnya? Kita putus. Kamu mutusin aku cuma gara-gara satu jerawat kayak gini? Ya aku udah bilang aku gak suka punya pacar jorok. Bye. Aku gak mau. Untungnya cuma mimpi. Gue pikir gue beneran diputusin cuma gara-gara jerawat. Untung aja jerawat gue sekarang udah kering. Jadi besok atau lusa, gue bisa langsung ketemu sama Sony. Lagian udah kangen juga. Nan! Ih! Kalau masuk kamar itu ngetok pintu dulu. Emangnya asisten rumah tangga zaman now tuh ngeselin? Aduh, Non, semenjak punya jerawat cuma satu aja, ribet banget sih. Marah-marah mulu, gak asik ah. Sih, gak nyambung. Ngapain? Non, ada Mas Sony di luar. Aduh, ini gimana ya? Gak bisa kayak gini. Bilang aja. Bilang sakit. Aduh, gak. Bilang udah berangkat ke kampus, bener gak? Aduh, enggak, apa dong? Aduh, mikir. Mas, minumnya. Sambil nunggu Nasena jogging ya, minum dulu. Silakan. Toilet? Di belakang. Antri, Mi. Kenapa? Mulus. Oh, ya Allah. Di situ. Iya, di sana. Gimana? Mulus banget tadi. Oh. Kebanyakan makan cabai-cabean kali ya. Itu jongnya yang lama emang bisa. Cuma sebentar, tunggu aja, sabar ya. Aduh, bi. Aneh. Kenapa lagi? Balik lagi. Aduh, masih mulus ya. Aduh. Masih mulus. Ya Allah. Aduh, keluar. Udah ya? Gimana? Bi. Udah gak bisa nih saya. Apanya gak bisa? Saya udah sakit, gak kuat. Oke. Ntar bilangin aja nih kalau misalnya Non Sena balik, suruh telepon saya. Iya, semoga cepat sembuh ya. Bilang saya gak enak badan iya, gitu. Iya, cepat sembuh ya. Coba beranikan diri, walau tak percaya. Udah 4 kali bolak-balik. Oh, udah Non, cucok. Jadi dari kemarin si Sony balik, lo belum ketemuan sama dia gitu? Gimana mau ketemu gitu, udah keburu parno sama jawab gue. Ya tapi kan emangnya lo yakin banget dia bakal mutusin lo cuma gara-gara jerawat gitu? Iya, itu mah lembaga gue aja sih. Tapi kan gak ada salahnya kalau sedia payung sebelum hujan, ya kan? Mana ya? Itu ada Sony. Aduh, mana? Itu kok bisa ada Sony di sini sih? Gimana nih? Wih, ya lo samperin lah, lo gak mau samperin apa? Iya.
gila ini jerawat gue. Apaan sih, Shen? Ini udah gak kelihatan kali parahan kemarin. Parahan kemarin gimana sih? Ya gue tahu emang ini tuh udah mau kering. Gue gak mau kalau nanti perawatan muka gue jadi sia-sia. Enggak. Yaudah, sekarang lo aja yang nyamperin. Gue lewat jalan lain ya. Cepet, cepet, cepet. Son! Kapan balik? Gak penting, Lan. Sekarang gue pengen tahu di mana Shena. Eh, kok lo lemes gitu sih? Belum makan ya? Itu juga gak penting. Lan, serius deh. Lo tau kan kenapa Shena ngindarin gue? Apa sih? Mana gue tahu orang cewek-cewek lo? Lo tau, Lan. Gue gak tahu, Son. Apaan sih? Udah deh, lo pasti tahu. Lo kan berdua sahabat. Dia gak bakal bisa nyimpen rahasia sama lo lah. Gue gak tahu, Son. Enggak. Serius, bilang sama gue di mana dia sekarang. Gue gak tahu. Lah, lu apa sih? Lu pasti tahu. Dia pasti ngomong sama lu ya, supaya jangan ngomong sama gue. Ya kan? Oke. Ya, oke, okay. Okay, gak apa-apa. Gue bakal cari tahu dari orang lain. Tapi denger ya, kalau lu ketemu sama dia, lu bilang. Gue gak suka cara dia ngindarin gue. Gue gak suka cara dia ngindarin gue. Apa sih lu pada pacaran, gue yang digencet kanan kiri. Pusing. Aylan. Lu kenapa sih? Lagi bete gue. Pacaran siapa, yang ribut siapa? Ini lu lagi ngomongin siapa sih? Lagi ngomongin Shena lah. Dia tuh ya. Jadi kan si Sony baru balik dari Aussie, terus dia sok-sokan gak mau ketemu cuma gara-gara jerawatan. Katanya takut diputusin lah. Ya, ya berarti cowoknya gak bener lah. Kok jadi sotoy sih? Ih bukan. Itu tuh cuma kepanonnya yang gak jelas gitu doang, tau gak sih? Makanya gue bete. Nah, ini aja Lan. Gue ini ada kenalan. Orang yang bisa ngilangin jerawat dengan secepat-cepatnya. Nah, kalau si Shena mau, gue bisa anterin dia ke sana. Serius loh? Ya serius lah, masa gue bercanda. Ya udah deh, ntar coba gue bilangin sama dia. Thank you ya. You're welcome. Kok jadi muter-muter di sini terus sih? Kita mau ke tempat perawatan kan? Ya kan gak ada salahnya kalau kita jalan-jalan keliling dulu gitu. Jalan-jalan keliling maksudnya? Gue tuh mau ikut lo karena gue mau ikut ke tempat perawatan. Sen, gue mau nanya deh. Emang cowok lo itu masalah banget ya sama jerawat? Kalau menurut gue, cowok kayak gitu tuh gak bener, Sen. Kalau gue, mau cewek gue jerawatan kayak apa juga, ya gue gak masalah. Malah gue bantu dia buat cari solusi. Gue anterin dia ke tempat perawatan terbaik gitu. Berhenti. Kok berhenti sih? Kenapa? Gue mau pulang. Kok pulang sih? Gue kan masih mau sama lo, Sen. Mau sama gue? Lo tuh udah gila ya? Lo tuh pacarnya sahabat gue. Sen, lo salah paham. Lo salah paham. Enggak, itu maksud gue. Berhenti! Berhenti! Iya. Lo mau kemana? Mau pulang? Gue anterin lo pulang. Gue gak bakalan biarin lo pulang sendirian. Pulang ya? Iya. Wah. Jadi ternyata ini kamu alasannya ngindarin aku. Enggak, kamu salah paham. Semua yang kamu lihat ini tuh enggak kayak gini. Aku ngindarin kamu tuh karena aku jerawatan. Aku enggak mau ketemu kamu kalau aku lagi ada jerawat kayak gini. Kamu ngomong sesimpel itu ya? Sesimpel itu? Kok yang aku lihat kenyataannya beda ya? Aku enggak nyangka kamu bisa berubah kayak gini, kenapa sih kamu? Aku gak bohong sama kamu. Rick, lu jelasin dong. Sorry, gue gak ikut-ikutan. Sen, gue cabut ya. Lu cabut deh. Telepon gue ya kalau masalah udah kelar.
telepon lu. Aku beneran. Enggak, aku kecewa sama kamu. Aku kecewa banget sama kamu. Enggak, kalau kamu pengen putus, kamu bilang dong, jangan selingkuh kayak gini, apa sih nih gini-gini? Aku gak selingkuh. Minggir, minggir. Berdiriku di sini. Dan yakinkanku untuk memilihmu. Aduh, non. Banyak banget kan jadinya nih nyampe begini. Kan Bibi udah bilang harusnya non tuh ketemu sama Mas Sony. Jadi biar gak salah paham gini, non. Gue tuh kesel sama si Riko. Coba, dia tuh bukan ngejelasin semuanya, malah dia bikin seolah-olah gue tuh ada apa-apa sama dia. Terus gimana sekarang? Ya gue gak tahu. Gila, gue udah mau ketemu, jerawat gue udah mau sembuh, dia malah nemuin gue pas gue lagi sama Riko. Hah? Jadi Mas Sony putusin Mas Sena? Gitu sih, masa gue putus gara-gara jerawat? Kenapa sih? Gue pengen tanya, lo kenal Riko gak? Riko cowok gue. Riko cowok lo? Dia jalan sama Shena. Tadi kan? Iya. Lo tahu kok gak marah? Tahu lah, orang mereka gak ke tempat perawatan kok. Perawatan? Berarti bener Shena ngindarin gue gara-gara jerawat. Lo kok gak ngomong sama gue sih? Tau gitu kan gue gak marah-marah sama dia, gimana sih lo? Apa sih? Kok dari kemarin gue terus ya yang kena ya? Perasaan yang pacaran lo sama dia deh. Ini gara-gara lo ngasih infonya setengah-setengah. Makanya lo kenapa sih pengen banget gue putus sama Shena? Move on dong. Jaga ya mulut lo ya. Gue sama lo udah move on dari kapan tahu kali. Lo mau apa sekarang, ha? Mau ribut? Ayo ribut deh. Jangan drama dong. Ya kan lo tuh sama Shena yang drama tau enggak? Lo jangan ngegas kali. Ya gimana enggak ngegas sih? Lo sama Shena tuh kekanak-kanakan sadar kek. Astaga, yaudah. Gue tuh kayak gini karena gue kangen sama Shena. Gue baru balik dari luar negeri. Gue gak bisa ketemu dia gara-gara jerawat, gue kesel. Udah bayar tuh makanan minuman gue. Ayo, Tan. Lo tau gak sih itu dia? Enggak mau. Apaan sih? Liatin aja nanti kalau mama pulang, lu gue aduin abis itu lu dipecat. Ini kejutan, kalau gak mau ya udah. Ya udah. Mas Sony, non Senanya gak mau ketemu Mas Sony. Udah di, Mas Sony pulang aja. Ya. Sel. Ya udah, Bibi mau beres-beresin baju. Nanti kalau non Sena pecat Bibi, Bibi bisa angkut barangnya, ya. Ih, apaan sih baper banget, orang cuma bercanda. Ya udah, sekarang bikinin teh buat Sony. Kamu gak marah sama aku? Marah? Siapa sih yang marah? Gak ada yang marah. Udah deh, tenang aja. Ini tuh cuma miskomunikasi. Tuh, ngomong-ngomong, jerawat apa kabar? Apaan sih? Gue jadi ngomongin jerawat. Gak bercanda. Ih, kamu marah mulu. Udah sana mandi, cepetan. Aku anterin kampus. Jangan pakai lama ya. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Jon! Mau apa? Mau marah-marah lagi? Apaan sih, sewot deh lo. Sayang. Jadi sekarang maunya keroyokan nih mainnya, ayah. Ih, kenapa sih? Lu kalau bete terus gue gak kasih voucher diskon nih. Voucher apaan? Mau dong.
parkiran gratis nih. Mau. Iya jadi bohong. Enggak beneran, tapi nanti. Ya gue mau jalan dulu. Dah. Yeah. Baikan aja lo. Lupa. Lan. Itu Sena udah balik kan sama cowoknya? Iya. Emangnya kenapa? Bukannya cowoknya gak suka gara-gara Sena jerawatan. Ih, lo tuh ngapain sih ngurusin-urusan orang? Udah deh. Nih lo urusin aja nih hubungan kita, lo fokus apa yang ada di depan lo. Iya. Gue aja ngurusin orang. Aku seneng deh. Kita bisa dinner bareng lagi. Kamu ngerasa gak sih kita udah pacaran 5 tahun. LDR-an 3 tahun. Kita bisa bareng-bareng lagi, sayang. Aku juga. Tapi kemarin pas aku jerawatan, aku tuh sempat mikir, aku bakal diputusin gak ya sama kamu? Makanya jangan jerawatan lagi dong. Aku tuh jelek kalau udah jerawatnya. Yeh, kok jadi malah ngeledek kayak gini sih? Iya enggak, maksudnya jangan jerawatan dong. Karena abis dari mana-mana tuh cium muka. Iya, aku juga gak suka. Malahan aku mikir, kalau sampai kamu yang jerawatan, kayaknya aku putusin kamu deh. Serem abis putus gara-gara jerawat. Baru ngerasain jatuh cinta ya. Sony tuh emang the best deh. Bisa aja bikin gue kayak gini. Gue emang gak salah pilih. Halo? Sena, sumpah Sen gawat banget tau gak sih? Lo kenapa? Iya, gila gue jerawatan juga kayak lo. Udah, tenang dulu, tenang. Gimana dong, Shen? Please, please kasih gue solusi. Gue butuh banget saran lo nih, gimana dong? Aduh. Eh, mau ngapain ke rumah gue? Emang gak boleh gue kesini? Ya enggak, gue nanya lo tuh mau ngapain sini? Ya ketemu lo lah. Ih. Ada apaan? Sen. Mulan jerawatan, Sen. Mulan jerawatan. Terus masalahnya? Iya. Tuh, tuh. Jangan bilang lo mau mutusin dia. Enggak kan? Lo bakal tetap support dia kayak waktu itu lo support gue, iya kan? Enggak kan? Lo gak mau mutusin dia kan? Aku ingin kau jadi milikku. Hanyalah serius, jawab dong, lo gak bakal mutusin dia kan? Aku ingin kau jadi cintaku untuk selamanya. Hai. Gue duluan ya, Sen. Sorry ganggu ya. Harus cari cara nih buat misahin si Sony sama si Sena. Gue gak mau usaha gue sia-sia. Sang, dia aneh banget. Masa dia tiba-tiba datang terus ceritain ke aku kalau si Lon tuh jerawatan. Aneh banget kan? Padahal waktu aku jerawatan dia tuh support aku banget. Dia bawa aku ke klinik cantik kan malah. Sayang, dia caper. Maksudnya? Jadi suka sama kamu. Ya apaan sih? Ayo ah. Hanyalah
jerawatnya makin banyak gini sih? Udah tahu, gak usah dijelasin lagi. Gara-gara ini nih Riko jadi mutusin gue, Jen. Jadi dia mutusin lo gara-gara lo jerawatan? Pasti dia gak beres nih. Gue kasih pelajaran ya. Oh, jadi lo mau didinner sama gue? Gue sih mau, tapi nanti Ulan marah lagi. Tenang kok cantik. Gue tuh dahan sama Ulan. Lo gue males sama cowok jerawatan. Mendingan gue sama lo kan, udah cantik, manis. Apaan? Lo ngapain mutusin Ulan cuma gara-gara di jerawatan? Terus gue geli tau gak sih sama cewek yang jerawatan kayak gitu? Terus kenapa waktu gue jerawatan lo malah support gue buat perawatan? Ya namanya juga usaha. Maksudnya? Udahlah Sen, lo gak usah belaga gak tahu gitu sih. Gue tuh dari dulu kan ngejar-ngejar lo, tapi ya udah lo udah jadi miliknya Sony kan? Dan lo tahu, gue juga selama ini deketin Ulan gara-gara apa? Gara-gara gue pengen deket sama lo, tapi lo masih aja gak belaga gak ngerti gitu. Lo tuh ya, lo bener-bener gak waras tau lo, ih so kecakapan banget sih lo. Ulan tuh cewek baik, jahat banget lo jadi cowok. Awas lo ya, kalau lo gangguin hidup gue, apalagi lo berani gangguin hidupnya Ulan, habis lo sama gue. Lo lihat aja nanti, lo kira gue bisa nyerah buat ngedapetin ratu kampus kayak lo. Aduh sayang, iya, aku lupa aku ketiduran, bener deh ngantuk banget. Iya, ntar aku jemput ya. Iya kamu jangan marah, oke? Okay? Iya. Itu jerawatan muka gua. Ya ampun ya. Iya, aku juga enggak suka. Malahan aku mikir kalau sampai kamu yang jerawatan kayaknya aku putusin kamu deh. Sini bakal putusin gua nih kalau dia tahu gua jerawatan. Gue bisa jerawatan sih. Aduh. Oh, mana sih Sony? Udah 2 jam nih belum datang juga. Aduh, gue udah lapar. Halo? Kamu di mana sih lama banget? Hah? Nggak jadi. Aku udah 2 jam lo nunggu di sini. Nah, udah nggak apa-apa. Kalau lo bukan cowok gue, udah gue bejek-bejek lo. 2 jam juga udah nanti kayak gini gue. Kenapa mbak? Gak dijemput sama cowok lo ya? Bukan urusan lo. Ya paling juga lo diselingkuhin lagi. Hah? Lo pikir cowok gue tuh lo? Sena. Cowok lo tuh gak bakalan datang. Soalnya apa? Mukanya lagi jerawatan. Emang cerdas lo Riko. Tapi ini dijamun bagus ya? Bagus buat ninjalan ninja. Oh ya udah deh. Nih. Makasih Bu ya. Mas, masker lu udah kebun nih. Bagus Bu. Buat Ibu. Iya, makasih ya. Kalau ketawa-ketawa sendiri. Stres ya putus sama gue. Ini lagi satu. Sorry lah ya. Muka lo itu kayak topping pizza. Ya kali gue stres. Bye. Awas lo ya. Lihat aja lo, gue cantik lagi nyesel lo putus sama gue. Ada yang bisa dibantu, Mas?
Mbak, saya mau ngilangin jerawat gimana, Mbak? Oh, bisa. Di facial aja. Facial tuh diapain di... Ya udah, gak apa-apa deh. Diapain deh. Yang penting jerawatnya hilang. Oke, kalau gitu. Mari ikut saya, Mas. Itu. Halo? Halo? Shen, lo lagi di salon ya? Salon? Enggak, gue di rumah. Loh, gue liat si Sony di salon. Hah? Lo ketemu sama Sony di salon? Iya, emang lo lagi di salon ya? Loh, kalau dia bukan nganterin gue, terus dia nganterin siapa dong? Ya, mana tuh anak? Loh, orangnya udah gak ada? Udah gak ada, Shen. Lo mau gue cari dulu gak bentar? Gak usah. Biar gue aja yang telepon ya. Thank you udah ngasih tau. Yaudah. Bye. Kayaknya Sony tuh gak mungkin deh selingkuhin gue. Gue telepon kali ya. Kok gue takut? Akhirnya gue dapetin waktu lu juga. Apa kangen ya? Itu Sony kan? Itu ngapain tuh sama siapa tuh dia cewek? Wih, masih inget juga ya tempat di mana dulu kita romantis-romantisan. Ulan, lu sampai segininya ya ngarepin balikan sama gue? Tapi bentar lah, gue pikir-pikir dulu. Ngejerawat lu tuh udah ganggu banget. Gak mungkin lah. Kalau Riko tahu bisa bocor nih ke Shena. Kita pindah aja yuk, tempat ini yuk. Bentar. Itu si Sony pacarnya Shena kan? Kok dia sama cewek sih? Wah, ini gak bener nih. Lo mau kemana? Ya gue mau ngaduin ke Sena lah. Pacarnya lagi selingkuh. Kita kan belum yakin kalau itu cewek selingkuhannya atau bukan. Wulan, lo ini sahabatnya Sena loh. Lo malah ngelarang gue kalau cowoknya dia selingkuh. Gue bukan yang ngelarang. Cuman ya nanti kalau mereka salah paham gimana? Kalau bener itu selingkuhannya si Sony gimana? Mau ngomong apa lo? Halo, Sen. Halo, sayang. Kamu bisa anterin aku ke mall nggak? Sekalian aku mau ngomong sama kamu. Aduh, cari alasan apa ya? Sen. Aku... Bapak minta maaf ya, aku nggak bisa. Soalnya lagi ngurusin tes gua. Malam-malam kayak gini? Iya, soalnya apa namanya... banyak berkas yang mesti diurus juga soalnya. Emangnya kamu nggak kangen sama aku? Kita tuh udah lama tau gak ketemu. Ya kangen lah pasti. Cuman serius deh, aku bener-bener minta maaf ya. Aku gak bisa. Ya udah gak apa-apa. Ada yang aneh sama Sony. Jangan-jangan omongan Riko benar soal Sony selingkuh. Tapi mana buktinya? Gue bisa buktiin ke lo tentang semuanya. Maksudnya? Ya gue bisa buktiin kalau Sony itu benar-benar selingkuh. Jaga hatimu, bukan pula diriku. Jaga hati.
kau merasakan gelisah hatimu. Allah, gue takut. Siapa? Ada anjing lagi. Pak, ini gimana gua? Bekas jerawatnya gak hilang. Ya lo sabar dong, asal lo gak korek-korek, pasti hilang bekas jerawatnya. Siapa? Coba sini gua liat lagi. Gak hilang kok. Ya, tapi masih ada, masa gue pake ya, sabar sih. Dong. Gue tuh harus perfect muka gue. Bener kata lo, Sony selingkuh. Padahal Bulan juga tahu lo. Tapi dia ngelarang gue buat ngasih tau ke lo. Bulan tahu? Iya. Mungkin dia pengen balas dendam kali sama lo. Maksudnya balas dendam? Ya mungkin dia gak suka ngeliat lo kejadian sama Sony. Ya gak mungkin lah. Wulan tuh udah putus jauh dari gue jadian. Jadi pasti dia udah move on. Sena, orang gak ada yang tahu hati orang. Tuh lihat aja cowok. Tampangnya baik. Katanya cinta sama lo. Tapi seneng banget mukanya dipegang-pegang sama cewek lain. Kamu gak mau ketemu sama aku. Sekarang kamu udah punya yang baru. Kamu tuh tega banget sih sama aku. Aku menyesal apa? Kamu tega banget nyakitin aku. Saya, aku bisa jelasin ini. Gak usah. Kita putus. Sayang, jangan dong. Sayang. Kamu gak usah kejar aku. Aku gak mau lagi ketemu sama kamu. Ya gak, bukan kayak gitu. Sana, San. Syukurin lo. Untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu. Dalam hati kecilku. Udah lah, Sen. Gak usah nangis kayak gitu. Masih ada gue di sini. Gue tahu. Lo seneng kan gue putus? Ya iyalah. Cara kan gue bisa jadian sama lo. Lo ada kaca. Nih lo kaca deh. Lo ini kenapa sih? Gue udah bantuin lo, masih aja jodoh sama gue. Iya, ya udah, makasih. Sekarang gue udah gak butuh lagi bantuan lo, karena gue udah tahu semua cowok tuh sama aja, jahat. Sen, Sena, woi, dasar lo. Jangan gak tau terima kasih, udah dibantuin juga. Diangkat juga. Oh. Yaudah deh, lo antar gue ke rumah Sena sekarang, biar kita jelasin semuanya. Udah, itu gak penting. Sekarang yang penting, lo ilangin nih bekas jerawat gue nih. Tolong. Kok lo malah mentingin jerawat lo sih? Bukan, Sena pernah ngomong sama gue. Dia gak mau ketemu gue kalau gue masih jerawatan. Tolong lo, urusan kayak gitu mah gampang ntar. Dia juga baik sendiri sama gue. Yaudah deh, ntar aja. Yuk kita makan dulu aja. Makan gue lagi kayak gini. Udah. Aduh, ya ampun, akhirnya muka gue mulus lagi. Shen, lo kenapa? Lo gak usah so baik deh sama gue. Gue udah tahu, lo tuh aslinya busuk. Shen, lo kenapa sih? Lo kenapa nutupin dari gue kalau Sony tuh selingkuh? Ya, gue? Apa? Gue ngerasa semua itu belum benar aja, Shen. Gue gak mau lo sama dia malah jadi berantem cuma gara-gara salah paham. Ini tuh bukan masalah salah paham. Sony beneran selingkuhin gue. Dan gue tahu kalau lo seneng kan kalau gue putus sama Sony. Maksud lo apa sih? Lo masih cinta kan sama dia? Shen, lo tuh ngomong sembarangan banget ya.
gue sama Sony tuh udah move on dari kapan tahu. Sekarang gue tanya deh, yang takut diputusin gara-gara jerawat siapa? Lo kan? Ngaca lo! Lo gak usah alesan deh, Riko tuh udah bilang sama gue kalau lo tuh emang mau balas dendam kan sama gue. Loh, kok tiba-tiba Riko sih? Oh, oh gue tahu. Sekarang lo sahabatannya sama Riko dan lo lebih percaya sama dia gitu, iya? Kok jadi lo yang marah sama gue sih? Ya iyalah, males gue ngadepin cowok labil kayak lo. Eh, lo yang labil! Sakit hati ini. Kau tinggalkan aku pergi. Ingin mengundiri tapi gak jadi, karena takut mati. Selalu kau bilang kau cinta padaku, selalu kau bilang takkan duakan aku. Itu semua janji palsu, kini kau pergi tinggalkan aku. Sakit, 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 sakit hati ini. Kau tinggalkan aku pergi. Ingin bunuh diri, tapi gak jadi, karena takut mati. Sakit, sakit, sakit. Sakit. Enggak lapar, pergi enggak? Ya 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 ya. Ya, ya. Ya udah, kalau gitu Bibi aja yang makan ya. Sena mana? Lo ngapain nanyain dia lagi? Emangnya gak puas lo udah nyakitin dia? Ya ampun, nyakitin gimana sih? Nih. Oke, biar gue omongin sama lo ya. Udah deh, lo tuh gak usah ngomong apa-apa sama gue. Lagian gue tuh gak ada hubungannya, tau gak? Ya paling gak gue ngobrol sama lo, lo mau dengerin gue. Nih dengerin ya. Cewek itu tuh sepupu gue. Dia tuh ahli kecantikan, gue datengin dia karena gue jerawatan. Hah? Lo jerawatan? Jerawatan? Oke. Kok bisa sih? Ya itu dia, makanya gue gak mau ketemu dia dulu. Belum jawab gue hilang. Wacak nih gila nih. Gila ya, ada apa sih sampai jerawat lo akhir-akhir ini? Nah, sekarang udah tau semuanya kan. Lu bantuin gue ketemu sama dia. Gimana ya? Bukan yang gak mau bantuin sih. Tapi udah semingguan lah dia gak masuk. Mending lo ke rumahnya aja deh. Antri gue yuk. Enggak. Gue lagi males sama dia. Gue sama dia lagi... Slack. Lagi males. Kenapa? Mas Sony. Gimana? Sena mau keluar? Boro-boro. Saya kan udah 3 kali tuh mondar-mandir. Mbak Senanya kagak mau keluar. Bujuk dong, sekali lagi. Aduh, kalau Bibi ulang lagi ke sana, manggil lagi, yang ada Bibi yang diusir dari sini.
Risa balik dulu dan terus kesini lagi, ya? Iya, iya. Oh, bujuk terus? Iya. Nggak diangkat-angkat gua. Gua kerjain aja deh. Kerjain aja. Aja, Bi. Ya tapi. Udah, paling juga digebukin orang. Waduh. Saya nggak ikut-ikutan deh. Halo. Apaan sih lo? Ngapain kesini? Kok kamu galak sih? Kamu. Nggak usah so romantis deh, kita tuh udah nggak ada hubungan apa-apa. Ampun, kenapa sih? Siapa bilang? Gara-gara kamu mutusin aku? Ya gak bisa dong, kan akunya gak mau. Berarti kita masih jadian. Iya. Terus sekarang lo maunya apa? Aku mau ketemu sama kamu. Aku kangen sama kamu, sayang. Aduh, udah deh, gak usah. Kalian sekarang lo pulang aja. Lo tuh udah gak penting lagi buat gue. Tapi kamu penting buat aku. Penting banget. Sen, kamu tahu kan aku bukan cowok brengsek yang menyakitin cewek. Sekarang kalau aku pengen nyakitin cewek, ngapain sih aku nunggu 5 tahun? Hah? Kan aku bisa ngelakuin itu waktu kita LDR. Ya kan? Ngapain mesti di Jakarta? Ya terus kenapa kamu selingkuhin aku? Yang selingkuhin kamu siapa? Itu cewek, itu sepupu aku. Dia ahli kecantikan. Aku lagi konsultasi soal... Soal apa? Soal jerawat. Jerawat? Jerawat? Sen, aku tuh jerawatan kemarin. Terus aku denger omongan kamu, aku inget. Kalau misalnya aku lagi jerawatan, kamu memutusin aku. Ya mendingan aku tunggu jerawatnya hilang dulu dong, baru aku ketemu sama kamu. Mati gue. Gini, kamu masih gak percaya sama aku? Sekarang gini aja deh. Kamu ikut aku deh ke klinik kecantikan itu, ya. Biar nanti aku ketemuin sama kakak sepupu aku, sama tante aku juga. Biar jelas semuanya. Udah, gak perlu segitunya juga kali. Ya aku turun deh sekarang. Enggak jadi, kamu pulang aja. Ih, kamu kenapa sih? Aku maafin kamu, pulang ya. Ya alasannya apa? Ya ampun sayang. Ya apalagi coba, kalau bukan gara-gara si Beyang Kerok itu. Jerawat, gara-gara kamu pergi sama saudara kamu, aku pikir kamu tuh selingkuh. Jadi aku gak mandi satu minggu. Hah? Gak mandi seminggu? Iya, kenapa? Gak suka, mau minta putus. Malah jerawat aku tuh banyak banget. Ya gimana gak jerawatan, Sen? Gak mandi seminggu? Gimana sih kamu tuh jorok banget sih? Tuh males deh kalau kamu lagi kegeran kayak gini. Udah sana pulang. Ya udah, tapi sekarang aku mau ketemu kamu dulu ya. Sebentar aja, aku kangen sayang. Gak mau, udah kamu pulang ya. Bye. Tunggu. Apa? Ini soal Wulan. Oh. Iya. Iya, nanti aku temuin dia. Ya udah. Kenapa sih semua tuh gara-gara lo nih? Semuanya jadi berantakan. Aduh, beda. Maaf. Ya, lihat penjerawatan. Tutup. Marah ya? Iya. Banget. Iya. Heh. Lo pada berani ngetawain gue? Tuping lu kayak gitu banget sih, Cet. Lihat Wulan gak? Sena kan, si ratu kampus itu. Wulan mana? Wulan lihat gak? Wulan di situ. Thank you. Man. Gue mau minta maaf. Emang salah banget sih gue percaya sama Riko. Udah tahu Riko orangnya nggak bener. Ya baguslah kalau lo sadar. Maafin ya. Maafin dong. Kalau Wulan nggak maafin, jangan sedih nih.
Gue udah baikan sama Sony. Eh? Tapi masalahnya lihat nih jerawat gue. Yaudah sih jangan dipegang-pegang. Lagian udahlah, orang cuma jerawat doang kok. Jerawat doang sih, nah justru itu emang harus dibersihin secepatnya. Ya lo amplas aja tuh muka lo. Gitu sih. Lihat tuh kamu jadi ratu jerawat ya. Eh berani banget lo songong sama gue ngatain gue ratu jerawat. Biarin aja lah, emang bener kan. Enggak, jangan-jangan lo jadi update apaan. Gue paling kesel ya kalau lo tau-tau kayak gini. Ya lo sih, lagian bete sih bete. Tapi cuci muka kali, jorok. Iya, solusi yang lain apa? Ya lo perawatan lah, ke salon lagi. Kemarin hilang kan ke salon? Gue juga hilang sih kemarin ke salon. Enggak, ya lo temuin aja sih Sony, dia kan biasa aja lo jerawatan. Tetep aja gue thanksin, dia aja ngajak gue ketemu belum gue bales. Bingung gue. Bales aja sih. Ya udah ketemu aja. Gak boleh kayak gini. Ya gak apa-apa. Tuh kan, ih. Tuh lah nih. Temu dua cewek yang udah gue campakin. Eh kalian lagi ngerumpin gue? Aku aja deh. Sen, muka lo? Apa? Enggak. Bagus, gue gak jadian sama Sen. Enggak. Mantan lo tuh. Aduh, kok Sony bisa ada di sini sih? Gimana gue masuknya? Halo? Bi, cepetan usir Sony sekarang. Pokoknya sekarang kalau enggak lo gue pecat. Cepetan sekarang gue kebelet. Iya. Kenapa sih pengen pesegal? Lihat sini dong. Lihat sini. Gak mau, kamu tuh apaan sih? Aku kan udah bilang kalau aku lagi jerawatan kayak gini, aku tuh gak mau ketemu sama kamu. Ya ampun, kenapa sih? Dikit. Kenapa sih malu-malu banget? Hei, sini. Non, ini susunya non. Ya Allah, ya Allah, seram amat sih non. Pake ini udah rapi belum? Udah. Kenapa sih setiap ketemu Mas Sony non menghindar mulu? Bisa-bisa Mas Sony cari cewek lain loh non. Emangnya nggak ada kata-kata lain ya selain kata-kata itu? Itu namanya nyumpahin. Ya ampun non, Bibi gak mau nyumpain non. Biasanya non, kalau cowok udah dibikin kesel, dia cari cewek lain non. Bisa-bisa nyangkut dah sama cewek lain. Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai gue putus sama Sony, lo juga putus kerja aduh, di rumah ini. Aduh, ini serem amat. Udah ya, Bibi pergi dulu. Aduh emang susah jadi orang ganteng. Semua cewek pada suka sama gue. Love you guys. Ulang. Wih, mantan cewek gue ini kemarin jerawatan sekarang cantik banget ya. Lan, kita pulang bareng yuk. Males banget. Ulan, dengerin aku deh. Apa sih? Yaudah. Aku tuh nyesel banget. Keputusan aku kemarin ninggalin kamu gara-gara jerawat, itu keputusan yang salah banget, Nan. Dan... Kenapa ya? Ya, maksud aku...
ya gimana kalau kita balikan lagi? Kayak dulu gitu. Riko, lo tuh jadi cowok jangan sok kecakepan. Emang lo pikir gue mau balikan sama lo? Udah deh, mendingan lo urusin aja tuh jerawat di muka lo tuh. Masih gede-gede bakso, tau gak? Lo ngomong apa sih? Halu lo. Kayaknya sih ya, gue siang-siang halu. Gue liat berlian kayak di muka lo ya. Bener-bener lo ngaca deh. Iya, kok ada jendolan ya? Gue duluan. Jerawatan lo. Diem lo. Lo gak ngaca muka lo kayak apa? Iya gue tahu. Tapi lo kan cowok anti jerawat. Sampai lo mutusin pacar lo gara-gara dia jerawatan. Apa kabar lo sekarang? Lo minggir. Iya apaan sih, gue duluan. Gimana-mana tuh ladies first, apaan sih? Gue duluan. Ribet banget sih. Mbak, saya mau bersihin jerawat. Gak bisa, saya duluan. Saya datang duluan. Gue duluan tadi. Sabar, Mas sama Mbak. Sudah daftar belum? Belum. Daftar dulu dong. Iya, kalau masalah itu masalah gampang. Pokoknya saya duluan kan? Mbak, saya duluan, Mbak. Ya pokoknya lihat muka saya nih, Mbak. Muka saya berantakan banget, Mbak. Iya, gue juga mau lihat. Pasti. Udah, Mbak. Saya duluan, Mbak. Kalian ini apa-apaan sih pakai tarik-tarik segala? Gini aja ya, salon ini gak nerima orang seperti kalian. Nanti kalau saya dulu, Mbak saya kasih lebih. Iya pasti. Saya itu gak tertarik. Salon ini ngutamain kenyamanan pelanggan. Mendingan tuh kalian sekarang pergi. Gitu sih. Bikin kenal lu nih. Gara-gara gue? Harusnya tuh lo ngalah sama gue. Lo kan bisa cari salon lain. Kenapa gak lo aja yang cari yang lain? Alah, males gue ngeliat muka lo. Ya ada nih, jerawat gue makin banyak kalau gue ngeliatin muka lo. Kenapa lo ngumpet? Takut diputusin? Gue sumpahin ya, lo tuh diselingkuhin lagi sama pacar lo. Heh, lo ngomong jangan asal ya, cowok gue tuh gak kayak lo. Kasian lo, ntar juga paling diputusin lagi gara-gara apa? Jerawatan. Aduh jerawat gue. Bukan tuh jerawat lo. Brutal banget sih lo jadi cewek. Aduh. Jadi bingung kalau sendiri gini. Kalau gue pergi sama Sony, pasti semua orang bakal ngejudge gue. Walaupun Sony-nya nggak apa-apa sih, kan gue aja yang ribet. Apalagi kalau gue sampai ketemu sama saudara Sony. Gue malu banget. Gue lagi banyak jerawat kayak gini. Pasti dia bakal bilang ke semua saudara-saudaranya kalau gue tuh jerawatan. Nggak. Gimana dong? Kamu Sena ya? Kamu Sena kan pacarnya Sony? Wah, kamu kenapa jerawatan gitu? Bukan salah orang. Sehat. Kamu harus percaya sama aku dong. Kenapa sih gak percaya sama aku, Beb? Mas Ena, kasihan tuh Mas Sony-nya. Jerawat gue. Jerawatnya bermasalah gak sama Mas Sony? Gak masalah. Tuh, jerawatnya aja gak masalah.
udah masuk. Tina gak usah kayak gitu dong. Jerawat kamu tuh gak bakal mengalihkan cinta aku, tenang aja. So sweet. Apaan sih, udah-udah sana bikin minum. Ya udah deh. Percaya diri, ku harus bagaimana. Siapkan rayuan lautku. Nanti kakak sepupu aku pasti bantuin kamu kok. Tapi aku malu. Malu kenapa? Jadi tadi siang tuh sebenarnya aku ketemu sama Eva. Dia nyapa aku, tapi aku bilang aja salah orang. Ya ampun sayang, dia tuh gak bakal salah orang. Aku follow-followin Instagram sama dia. Dia tau muka kamu. Orang aku sih ngapain sama kita berdua. Tapi kan sekarang aku jerawatan kayak gini. Pun, sayang, jerawat kamu itu gak bakal ngurangin cantik kamu, Sus, deh. Mesti. Tuh kan, apalagi kalau lagi senyum kayak gini, kamu cantik banget, tau. Jerawat mah gak ada artinya. Apaan sih, gombal deh. Pada dasarnya kulit saya itu sensitif, jadi emang nggak bisa kotor dikit langsung jerawatan. Kulit gue juga nggak sensitif, kok jerawatan sih? Kan gue udah bilang lo itu salah pakai produk, lo itu alergi. Tuh kan, jadi kamu jerawatan karena kamu alergi. Ya waktu itu ambil masker dari punya ibu-ibu soalnya kasihan. Dipakai bukannya ini malah jerawatan. Makanya jangan so tau. Main beli-beli gitu aja belum tentu cocok, ya kan? Nah, dengerin tuh kata pacarnya. Intinya harus lagi bersih muka dan gak lulus stres. Kalian, kamu kenapa sih stres? Kamu takut kehilangan aku ya? Apaan sih, ger banget. Ada juga kamu kali yang takut kehilangan aku, ya kan? Kalian tuh manis banget sih. Tapi serius, kita mau putus gara-gara jerawat. Kami ini jerawat pasti di belakang. Ingat ya? Hai Lan, kebetulan banget ketemu di sini ya. Padahal seriusan lo, gue baru aja pengen ke rumah lo. Lo ngapain ya di sini? Ya, gue tadi niatnya pengen ke rumah lo, terus nggak sengaja ketemu lo di sini. Pas banget kan? Sebenarnya gini Lan, jadi tujuan gue itu gue mau ngajak lo balikan. Dan gue janji sekarang ini gue bakalan jadi pacar yang lebih baik lagi. Gimana? Lo mau kan? Nggak, sekarang. Pertanyaan gue, lo ngapain di sini? Ya, gue pengen ketemu lo. Dan lo sendiri, kok bisa kebetulan di sini ya? Gue lagi nungguin cowok gue. Gue udah tahu ini. Maksud lo gue kan? Aduh, kok lo bisa nggak sih bedain? Lo itu mantan gue. Gue nungguinnya cowok gue. Maksud lo? Halo? Sayang, kamu di mana sih? Aku tungguin lama banget. Oh, udah deket. Oh, ya udah deh kalau gitu aku aja deh yang kesana ya. Kayaknya di sini udah nggak enak gitu suasananya. Oke, sayang. See you, tunggu di situ aja ya. Aku ke situ ya. Sok banget sih lo jadi cewek. Sadar gak sih? Tadi pas kita jalan tuh benar-benar semua orang ngeliatin aku. Ngeliatin kita. Gara-gara aku jerawatan. Bimo kenapa sih sayang jerawatan? Aku aja jerawatan gak masalah kok. Ya buat aku tuh masalah. Tadi kamu denger kan kata Eva? Dia bilang kalau jerawat aku tuh agak sedikit bandel. Jadi butuh waktu buat nyembuhinnya. Kalau gitu selama ini belum sembuh kita gak usah ketemu dulu ya. Tuh kan pasti. Ujung-ujungnya kayak gini nih. Ya, lagian kita butuh gitu waktu buat gak ketemu biar kita kangen-kangenan. Kamu tau gak kalau jerawat itu orang udah aku tonjokin nih, serius. Habis gara-gara jerawat aku gak ketemu kamu dulu, gimana sih nih? Jangan marah gitu dong, ya. Deal ya. Wah. Ini apaan sih? Ya.
jadi karena takut mati. Mas. Hai. Lo tuh kemana aja sih? So sibuk banget. Ih, sorry ya, emang gue sibuk beneran. Sibuk kuliah, sibuk pacaran. Pacar? Kok gue gak tahu? Ya iyalah, orang lo lagi sibuk sama jerawat lo. Siapa? Ih, itu lo, Reza anak ekonomi sore. Hah? Reza yang jerawatan itu? Iya. Emangnya kenapa? Lagian kan ya percuma ya kalau misalkan mukanya mulus tapi hatinya bulus, kan? Iya sih. Ah, udah, gue udah ada janji sama dia. Takut telepon lo. Bye. Bye. Sendirian lagi gue. Wah, sengaja lo ya? Eh, kalau gue sengaja tuh langsung aja lo gue tabrak mobil gue. Itu jerawat lo kok makin banyak sih? Iya nih, Sen. Tapi kok muka lo bisa mulus gitu ya? Lo perawatan di mana sih, Sen? Jadi ahli kecantikan lah. Duh, kok muka gue malah tambah parah begini ya? Padahal gue udah pakai segala macam obat loh. Lo tambah parah tuh, liat tuh. Tau aneh lo? Seneng bener lo. Biar aja nanti. Lo bikin Sony jerawatan lagi baru tau rasa lo. Bikin Sony jerawatan lagi, maksudnya? Gue duluan ya. Apa? Kalau lo gak ngasih tau, gue pencet ini jerawat lo biar lo bopeng. Iya, 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 bentar. Apa? Gue kasih dia masker. Oh, jadi lo yang ngasih dia masker, nyuri ibu jual ke dia kan? Lo tuh jahat banget sih, jadi orang gue sumpahin aja jerawat lo semua nih gak ada yang hilang. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu sih, Sen. Kalau lo masih berani deket-deket sama gue, Sony, Wulan, lo gue laporin ke polisi atas tuduhan tindakan tidak menyenangkan. Sorry, please jangan laporin gue ke polisi, Sen ya. Please, gue gak akan ganggu lo, Wulan, atau Sony lagi. Tapi gue mohon sama lo, Sen. Please, kasih tau gue lo perawatan di mana sih? Gue udah gak kuat lagi nih muka gue jerawatan kayak gini. Gue pengen muka gue tuh kembali ganteng lagi, Sen. Gue gak bakal kasih tau ke lo. Makanya lo tobat biar gak kayak gitu. Bye. Pelit amat sih, Sen. Gini banget sih nasib gue. Kau tinggalkan aku pergi. Halo? Halo, Sen. Ketemuan yuk. Lu saja ya, sayang. Sen. Ini bukan solusi deh. Aku gak mau kita kayak gini terus. Kamu tuh kenapa sih? Sen, kamu dengerin aku ya. Aku gak mau disuruh ngalah menjerawat kamu itu. Aku pengen ketemu sama kamu. Ya, no, please. Meet me after jerawat hilang, ya? Kalau aku gak mau gimana? Ya, sayang. Aku... Sayang. Halo. Ih, kok dimatiin sih? Jangan-jangan dia marah beneran lagi sama gue. Telepon lagi. Ini gak aktif. Nan, makanan udah siap? Yaudah, ntar dulu. Kenapa, Non? Ini, Sony tuh kayak marah beneran deh gara-gara gue gak mau ketemu sama dia. Soalnya gue mau jerawat gue tuh hilang dulu. Tuh kan bener kata Bibi, kayaknya Mas Sony dapet cewek baru deh, Non. Man, sih omongan lo tuh ngaco. Serem banget tau gak? Ya udah deh, Bibi masak aja di dapur ya. Salah. Telepon. Halo? Sony-nya ada? Pergi kemana ya? Oh, ya udah. Makasih ya. Aduh, pergi kemana ya dia? Jen,
gimana? Si Sony udah bisa dihubungin? Serius? Tapi lu bukan harus seneng ya kalau misalkan dia gak mau ketemu sama lu? Bukannya itu yang lu mau kemarin? Ya gak sampai kayak gini juga. Gue gak bisa telepon dia. Ya lagian elunya juga sih kalau menurut gue. Dianya kan biasa aja nih lo jerawatan, lo yang heboh sendiri. Pakai gak mau ketemu lagi, gimana dia gak bete sih? Iya, gue nyesel. Terus sekarang gimana dong caranya supaya dia mau ketemu sama gue? Samperin ke rumahnya gitu. Mau temenin ya? Sorry. Gue juga punya acara sendiri. Gue mau ngedate sama Reza. Lo tega banget sih. Ih, kok jadi gue yang tega? Terus kalau misalkan gue batalin sama Reza, gue gitu yang mesti duduk di sini sambil sedih-sedih. Aduh, sorry banget nih. Oke? Bye. Ya ampun. Harus gimana dong? Gimana ya? Gue tuh udah ke rumah dia. Dianya gak ada. Rasanya gini ya kalau gak ketemu sama pacar tuh. Gimana ya? Telepon lagi. Oh, telepon Eva. Pasti dia lagi sama Eva. Halo? Halo, Sen. Apa kabar? Baik. Lo lagi sama Sony gak? Sony? Enggak tuh. Gue udah seminggu malah gak ketemu dia. Emangnya kenapa? Lo ada masalah nih sama Sony? Enggak sih. Cuma telepon gue gak diangkat. Dia tidur kali. Ya udah kalau gitu thanks ya. Oke. Dah. Rumahnya gak ada jawaban juga. Terus gue tuh harus gimana sih? Gue tuh kangen sama dia. Emang dia gak kangen ya sama gue? Hai. Kenapa lo? Sony. Apa lagi sih? Iya. Gue tuh udah telepon rumahnya dia. Udah WhatsApp dia. Tapi tetap gak ada kabar juga. Mana lagi tuh anak? Apa jangan-jangan dia udah nganggep kita putus ya? Ih, apa sih lo ngaco deh. Tapi ini gara-gara lo juga sih. Kemarin aja sok-sokan gak mau ketemu sama dia. Sekarang giliran gak bisa ketemu, baru deh lo kelabakan. Ya terus solusinya tuh gue harus gimana? Yaudah deh, gini deh. Besok gue antar lo ke rumah dia, gimana? Beneran? Thanks ya, lo udah bantuin gue. Iya, tapi kasihan dia, kayak galau banget. Ah, dia mah galau, dia bikin sendiri. Udah tenang aja, gak usah dipikirin. Lo mikir gue gak? Enggak, gue banyak kerjaan. Serius? Udah, gue jalan ya. Oke? Dah, gutak ya. Thank you ya. Enak banget nih baunya. Si Bibi masak kapan? Gak tahu, padahal gue gak nyuruh dia masak. Udah. Bibi. Masak apa? Masakan spesial. Buat? Buat siapa ya? Bi, kok jadi bingung gitu sih? Enggak, Nol. Tuh. Pasti lu nyembunyiin sesuatu kan dari gue? Enggak, Non. Enggak. Tetapkan selalu setia berjanji padaku untuk saat ini dan selalu. Siapa tuh, Shen? Bentar, gue aja yang lihat. Bertahan denganku karena tuh
aku pikir kamu udah lupa sama aku. Ini buat kamu. Kamu tau gak, aku siapin semuanya, aku siapin gitar, aku siapin bunga buat kamu. Itu supaya kamu gak kabur lagi dari aku gara-gara jerawat. Kamu takut banget jerawat sih. Tapi kan sekarang jerawatnya udah hilang. Coba liat. Oh iya, udah cantik banget. Let's celebrate it then. Kita rayain yuk. Pokoknya aku gak mau lagi bahas masalah jerawat. Hah, aku juga. Males aku direcokin sama jerawat. Gak enak. Aku janji, aku gak bakal bilang, "Hit me after jerawat hilang ya sayang." Aku tuh paling kesel kalau kamu ngomong kayak gitu, enggak. Please, hit me after jerawat hilang ya. Ih. Janji ya, jangan ngomong kayak gitu. Janji. Jadi saksi buat kita berdua. Aku pengen kita ngikat janji di sini. Kamu harus tahu ya. Aku cinta sama kamu itu pakai hati. Bukan karena muka kamu. Dan kalau ada masalah, kita harus selesaiin bareng-bareng. Pokoknya enggak boleh ada yang ngumpet, enggak boleh ada yang kabur-kaburan, apalagi enggak mau ketemu. Apalagi kalau masalah jerawat. Iya, emang jerawat bikin kacau semuanya. Hidup jerawat! Apaan? Iyalah, kalau misalkan cinta, gak perlu tuh meet me after jerawat hilang. Kayak gue dong, biarpun cowok gue jerawatan tapi gue tetap sayang. Asik. Iya deh, gue juga sayang. Sayang. Belum pencet gue udah gini. Oh iya, iya. Aku gak mau itu kan? Pasti itu dia. Iya. Oh iya. Iya mon. Terus. Sebelum dasar. Oke, merah ya. Ku nyanyikan lagu.